Halo, selamat sore waktu Abidjan, selamat malam waktu Indonesia. Ini saya nak rencana tunjukkan cara mancing kayak Abidjan. Kamara. Bonjour à tous, moi c'est Kamara et mon ami Abdoul. Nous sommes sur le parc en ce moment en train de pêcher du poisson. Nous sommes en train de pêcher du poisson et bien, tout va très bien pour le mieux. Nous sommes à Abidjan, au port lagunaire. Ok, c'est mon ami Abdoul qui est là, voilà, avec Indonésienne et Côte d'Ivoire, Abdoul Raou, voilà, c'est propre, bisous, bisous à tout le monde, ok, bye bye. Bye, merci. Ini adalah gaya pancing orang lokal, orang Abidjan. Ono puaso? Proyek kita pembuatan bangunan jeti buat pelabuhan. Biasa di setiap akhir pekan Sabtu sore kita ada kegiatan mancing di pelabuhan untuk hiburan. Refreshing. Mungkin akan tunjukkan gaya mancing dari Indonesia bagaimana, dari Jepun bagaimana. Ini salah satu teman kita dari Indonesia. Salah satu pemain kita, pemancing kita dari Indonesia. Oh, ini dia punya gaya pancing macam ini. Kita akan lihat pemain dari Jepun gaya pancing macam ini. Ini salah satu pemain dari Indonesia juga, pemancing dari Indonesia. Kayaknya gayanya lemes banget. Mungkin ikannya nggak ada pergerakan. Oke, kita lanjut lihat yang lain. Masih ada eskavator yang bekerja. Oke, kita lanjut lagi lihat pemain pemancing kita. Inilah salah satunya pemain kita yang sedang melempar jala. Dia dari Jawa Timur. Sana ada orang pemain dari Jepun, pemancing Jepun. Ternyata di sini tidak ada ikan. Me not fishing. Me cannot fishing. Me just see fishing man. Oke. Inilah proyek kami di sini. Pipa kita tanam. Setelah ditanam, potong separuh, masukin peplak. Nanti ini di atasnya di konkrit. Untuk buat pelabuhan. Mungkin estimasi sekitar Juni atau Agustus. Ini adalah proyek reklamasi penimbunan. Dulu 300 meter dari sini ke darat, lautan.
sekarang sudah jadi daratan. Ini adalah nelayan lokal, nelayan tradisional lokal. Jauh mungkin nggak terlalu nampak. Ternyata pemancing-pemancing Jepun udah lari pula ke sana jauh, cari tempat yang ada ikan. Ada ikan di sini, dia pindah tempat lagi. Ini adalah proyek kita. Nanti kita bakal timbun rata dengan atas tembok, sama rata dengan pelabuhan yang udah jadi, yang dekat kapal. Ini kren IHI yang kemarin saya buat tutorial, sekarang dia udah dipotong-potong. Dia menunggu waktu untuk pengiriman pulang ke Jepang. Ini adalah pemain-pemain dari Jepun. Sisa kuma dengan Yo, dan di sana ini biasanya ikannya cukup besar-besar. Sore hari menjelang jam 6 sore. Seberang sebelah sana pemain dari kita Indonesia. Kita lihat, ini salah satu pemain kita dari Indonesia. Dia punya gaya main mancing, kita boleh tengok. Yang sebelah sana dari Jepun, begitu juga yang dari sana kecil dari Jepun. Mancing dari Jepun memang datang membawa modal umpan mainan banyak. Sebentar-bentar dia bisa ganti umpan. Kita lihat dulu apa jenis umpannya. Ternyata ganti umpan.
sudah mulai menjelang gelap. Kayaknya belum ada tanda-tanda penampakan baik pemain Jepun ataupun pemain Indonesia. Nai. Ternyata kosong, teman-teman. Sekarang udah di ujung jeti, ya tinggal nunggu keberangkatan karena kontrak kren sudah habis, kita rental kren, jadi dia harus kita kembalikan ke Jepun. Ini salah satu pelabuhan bongkar muat. Oke, berhubung waktu sudah menjelang malam, kita akhiri petualangan kita melihat pemain-pemain pemancing yang ternyata belum juga ada hasil. Sampai ketemu lagi di video-video